Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang menanyakan bahwa bagaimana caranya untuk mencopy isi database SIK menjadi SIK latihan. Maksudnya gini, ada teman rumah sakit yang sudah mengkonfigurasi data SIK ini untuk operasional. Nah, sebelum itu mereka pengen isi database ini dikopikan ke database latihan, jadi buat latihan teman-teman yang mau mengikut gitu ya. Oke, ini data realnya ya. Oke, kita buat database lagi di PHP admin, misalnya sik latihan. Nah, ininya latin ya, latin 1 Swedish CE. Oke, create. Oke, lalu kita masuk ke database SIK yang real, pilih operation. Nah, dari sini kita copy database to, nah to apa nih, kita mau copy database ke sik latihan. Oke, ini ya, berarti struktur and data. Oke, tinggal go. Nah, ini proses pengkopiannya, ditunggu aja, nanti ini akan terisi dengan isi database. Oke, prosesnya ditunggu dulu nih. Oke, sabar. Oke, silahkan kita lihat. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.